Kancah Papi, ketemu lagi dengan Papi di Papi Jogjak Channel. Kali ini Papi berada di Pantai Timang, yaitu lokasinya berada di Desa Purwadadi, Kecamatan Tebus, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk mencapai lokasi sini dari Yogyakarta membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Dan setelah sampai sini, ini lokasinya di parkiran, jadi kita tidak bisa pakai kendaraan pribadi, kita harus menggunakan jeep yang ada di sini. Ini Papi sedang bersama dengan Mas Diki dari Paguyuban Cicit Mandiri Wisata Timang. Oh ya, Mas, kalau kita nanti di Pantai Timang, apa yang bisa kita lihat di sana atau bisa kita lakukan di sana? Di sana ada dua permainan atau dua wahana, yaitu gondola dan jembatan. Di sana bisa milih mau naik gondola atau naik jembatan. Oh ya, jadi kalau nanti di sana kita untuk menyeberang ke Pulau Timang ya. Nah, jadi kita bisa naik gondola dan satu lagi bisa naik jembatan gantung ya. Ya. Nah, oke. Gitu aja kan Papi, kita langsung saja ke sana supaya waktunya nggak terlalu berlama-lama. Oke, kita naik jeep yuk. Bapaknya mau oke Kancah Papi, kita mulai naik jeep. Asik sekali ini nih. Rute jalannya bergelombang. Kita didriveri dengan Mas, siapa Mas namanya? Ketek. Mas. Ketek. Oke. Mas, kalau dari parkiran ke lokasi berapa menit, Mas? Sekitar 20 sampai 25 menit. Nah, 20 sampai 25 menit. Jadi lumayan agak jauh ya. Dan ini jalannya goyang-goyang. Jadi memacu adrenalin juga buat kaca-kaca Papi yang mau berwisata ke Pantai Timang ini. Kancah Papi, kita sudah sampai di Pantai Timang. Nah, di sini sudah terlihat Pulau Timang dan ada wahana gondola dan jembatan apa namanya? Nah, dan jembatan gantung. Nah, nanti Papi akan menyeberangi di sana. Papi akan pilih salah satu dari wahana itu. Ya, ikutin Papi. Nah, Kancah Papi, kita sudah berada di ujung tebingnya. Ini keren banget Kancah Papi, kita bisa lihat itu. Nah, ini gondola tradisionalnya. Ini dibuat tahun 1997. Nah, ini dulu fungsinya untuk mencari lobster. Nah, setelah tahun 2013 digunakan untuk wisata. Papi pengen sekali nyobain itu. Ya Kancah Papi, kita beli tiketnya dulu. Karena yang tarik sama Manu nanti. Nah, Kancah Papi, untuk naik gondola ini tiketnya 150.000 berangkat dan pulang. Yuk kita cobain. Ini sih Pak. Ini mau naik gondola. Ini bukan dulu Pak, dibawa aja. Oh, dibawa aja. Baik. Silakan naik. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadep sana atau ngadep sini? Bapak masuk dulu, nanti ngadep sini foto dulu. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama agak deket sini. Nah, kanca papi, papi mau naik gondola, tapi ini kayu, cuma dibaut-baut. Agak mengerikan. Ini pegangannya apa, Pak? Ini pegangannya ini. Nah, berarti tangan satu ya pegangan ya. Oke, baik. Nah, kanca papi, inilah Pulau Timang. Nah, ini pulau ini terkenal sekali di Asia. Banyak orang dari Asia, wisatawan Asia yang sudah datang kemari untuk mencoba gondola dan berjalan di atas jembatan gantung ini. Nah, kanca papi, menaiki wahana gondola dan jembatan gantung ini sama-sama memacu adrenalin dan sama-sama menariknya. Cuman kalau yang gondola ini lebih cepat karena ditarik, dan sedangkan untuk jembatan gantung ini lebih lama karena harus berjalan sepanjang kurang lebih 120 meter. Apalagi kalau kena angin goyang-goyang, seru banget. Hai. Gimana rasanya menyeberangi jembatan yang sangat istimewa ini? Menegangkan. Di awal biasa aja sih, cuma pas di akhir dredeg. Dredeg. Tapi asyik. Istimewa? Banget. Nah, kanca papi, kita akan ke Watu Panjang. Kita akan melihat apa yang ada di sana. Ya, ikutin terus. Nah, kanca papi, kita mau lihat tempat untuk mencari lobster. Nah, kanca papi, ini tempat mencari lobster. Nah, ini alatnya kanca papi. Nah, ini alatnya, jaringnya. Nanti di sini dikasih bulu babi, lalu ditaruh di sini semalaman. Nah, besok diangkat. Nah, kalau sudah diangkat, nah, insya Allah panenan di sini selalu banyak dan besar-besar. Nah, kanca papi, Pantai Timang ini ternyata tidak hanya terkenal dengan gondola dan jembatan gantungnya, tetapi dengan pulau yang indah dan pemandangan yang indah, juga deburan ombak. gimana? Stop Pantai Timang ini. Cuy, suasananya nikmat walaupun sedikit tegang. Terus kenapa aku jadi tahu kenapa alasannya Pantai Timang, karena ini di Timang. Dan rasanya? Rasanya mantap. Jujur saya bilang kalau Lis, kita gimana Lis kalau kita nikmatin sunset di sini? Oke banget tuh, Bi. Oh ya jelas, di sini indah banget. Konco Papi, kita mau menghabiskan sunset di sini. Ikutin terus ya Konco Papi ya. Oke Konco Papi, beginilah keseruan berwisata di Pantai Timang. Untuk Konco Papi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Papi Jogjak. Matur nuwun. Jadi kita di sini mau pulang setelah seharian berpergian. Besarnya alasannya mau apa ya Allah? Serius? Ya Allah. Lihat nih, kita ada di atas laut. Ada ikan, burung maksudnya. Di sana ada teman-teman ya, di sana juga ada. Yuk, bentar lagi nyampe yuk. Yuk, semangat. Nah, Konco Papi, ini momen yang sangat langka. Kita bisa ketemu dengan bapak pemilik gondola. Saya perkenalkan dengan konco-konco Papi semua. Asmane sinten, Pak? Lo Tukijan. Bapak Tukijan. Nah, Bapak Tukijan akan menjelaskan kapan gondola ini mulai dibuat. Gondola ini di Pantai Timang saya buat dari tahun 1997. Waktu itu digunakan untuk apa, Pak? Untuk mencari lobster nelayan pinggiran, Pak. Jadi hanya lobster saja atau dengan ikan? Iya, sama ikan untuk mancing. Untuk mancing ikan. Ya. Terima kasih Bapak Tukijan. Semoga sukses dengan wisata Pantai Timangnya. Kami mohon pamit. Terima kasih, Pak. Iya, Mas. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga habis COVID ini terus menjadi ramai lagi. Saya banyak terima kasih Masnya sampai sini ke Pantai Timang pas hari COVID ini. Moga-moga nanti menjadi seperti yang dulu lagi. Amin, amin. Matur nuwun. Kami ucapkan selamat buat Bang Sandiaga Uno atas terpilihnya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga pariwisata di Indonesia dan ekonomi di Indonesia makin maju. Sukses terus. Wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care. I'm fine.